Halo teman-teman, jumpa lagi di video ini dan mari kita tetap selalu dior 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 teman-teman. Kita bahas sekarang dogejila Karena nggak ada kemajuan, ya udah jangan beli gitu aja teman-teman. Ya, jadi kalau kita masuk ke token project-project uh, apapun lah ya terserah lah tokennya apapun. Gunakan uang sampah, uang dingin, uang hilang, uang ikhlas, dana lebih, uang santai, uang kecil, uang receh, uang rela dibuang, uang jajan, uang rokok, uang tidak terpakai. Gitu. Jadi supaya nggak ada penyesalannya. Nah, gimana dengan Dogezilla ini? Nggak usah beli. Gini, kita bahas ya. Nah, tanggal rekaman ini 6 Januari ya teman-teman jam 15.36. Oke okay. nah sekarang update terakhir atau postingan terakhir dari channel kita Bang Tons teman-teman itu 3 Januari oke okay. berarti kita ada punya hari 3 ke 6 itu tiga hari ya dengarkan baik-baik pasang telinga kita baik-baik ya ini kita bersharing dan berapa saling berbagi aja ya kan Tiga hari coba kita lihat ada nggak perubahan atau perbaikan kita lihat pertama dari website ya dari website saya lihat, nggak ada perubahan. Apapun nggak ada, masih aja tetap yang ini, kan? Ya, kan? Demo lah, ya. Demo untuk yang holders, kemudian yang, uh, mana ini, yang pokoknya yang isi-isi email inilah, gitu. Yang masih, apa, uh, di atas, di atas. Nah, ini. Nah, ini. Yang apa Ini. Tes untuk developer holder ini sudah ada di video sebelumnya, yaitu di yang video ini tanggal 3 Januari, nggak ada perubahan. Oke, kita close yang itu. Kemudian jumlah member, ah, ini saya sih nggak tahu perkembangannya, tapi cuma 30k, teman-teman, 36.000 member, ya kan? Nah, kalau kita lihat ke grupnya langsung, ya. Oke, kita merapat sekarang ke grupnya, ya. Nah, di sini sekarang kita udah lihat ada grupnya, ya. Nah, kita lihat, ya. Ya, paling nih kayak apa ya stiker-stiker atau gambar-gambar doang ya kan coba ini udah ini 4000 udah berapa belas ribu nih saya nih oke okay lah ya kita lihat nih, kita scroll ke atas sekarang tuh 20% nah ini nanti kita akan bahas mereka baru relock ya relock untuk dananya hanya itu itu aja yang dikerjakan selama tiga hari Nah, dan seterusnya. Nah, ini kalian scroll aja. Nih, coba lihat lagi ke atas. Pin message-nya apa sih? I try my best to stay ad, uh, active working on the vault de development and finalisasi beta. Finalisasi apa ini? Ini, aplikasi ini. Oke okay lah, itu itu kemarin juga udah kita bahas. Jadi, tiga hari ini apa update-nya nih? Kita gini-gini aja ini, teman-teman. Aduh, iya way tonton sampai selesai ini video ini. Gimana nanti ending video ini? Jadi, oke kita selesai dulu dari situ kita berangkat lagi ke ini kita close. Kemudian harga per hari ini teman-teman, waduh lagi turun nih 15 persen. Turun 15 persen. Harganya sekarang berapa nih? 0,0nya berapa itu? 3,310 loh. 0nya 10. 0,000000113. Hmm. Oke, jumlah holder sekarang kita lihat. Tapi sertik sih, ya memang ini kita akui ya. Sertiknya mereka sudah ya urutan berapa kemarin tuh, teman-teman. Sertiknya urutan di video terakhir kita kita bilang urutan berapa dia sertiknya. Sertik 256 eh 258 ya. Di sini sekarang berapa? 244 naik dikit lah, tapi itu nggak terlalu penting sih memang. Ya, saya tahu itu. Oke, kemudian kita lihat jumlah holders deh. Jumlah holders 279206 kita bandingkan dengan catatan terakhir kita 275 ya kan jumlah order Jadi ada penambahan. Oke, okay. berarti peminat ada. Oke, okay. good. Good. Jumlah peminat nambah ya, nambah. Oke. Okay. Um, kemudian uh, mari kita lihat yang lain lagi. Uh, market capitalnya berapa? Kita lihat dari chart ya, pukoin Ini 51 juta ya. Jadi kalau kita okay lah kita IDR-kan dulu ini. Mar apa uh, market cap sih sebetulnya lumayan banyak, banyak ya

Oke okay lah, ya lumayan lah. Ini menjadi pertimbangan kita masuk dalam daftar watchlist kita, teman-teman. Iya kan? Ya tergantung kalian udah udah watch watchlist atau udah beli atau apa gitu kan? Nah, tapi mari kita lihat lagi. Coba untuk di Vimeo postingan mereka ada lima video. Ini kemarin sih kita udah lihat nama file-nya aja kayak gini tuh nggak ada di rename rename gini males banget sih diupload kayak di apa di rename kayak apa tapi memang ini nggak penting sih aku tahu juga teman-teman ya kemudian ini kartu ini kita udah bahas kalau nggak salah ini kemarin saya bilang ini kan kartu ini nggak ada nanti berupa software mungkinnya aplikasi ini visualisasinya aja bentuk kartu nanti di handphone kurang lebih gitu ya Oke, okay. kemudian di uh, YouTube channel, nah ini ini pun nggak ada perubahan, nggak ada nggak ada update teman-teman, ada ah, bikin video apa kayak gitu ya kan, nggak ada gitu. Jadi uh, uh, kita lihat lagi di sini sekarang di mediumnya juga nggak ada, nggak ada update gitu loh. Oke, okay. sebelum kita ke Twitter, jadi kayaknya sih Twitternya yang Twitter sama grup Telegram yang agak rame ya. Oke, okay. mari kita close dulu, ini beberapa saya close, kalian nggak lihat ya chart deh, kita ke chart dulu. Nah kalau di uh, chart di chart ya saya perhatikan lihat kalau saya bilang udah jangan beli dulu aja karena ini panjang ya panjang ini teman-teman di MSCI aja dia bergerak di bawah ya ini di sini eh mana ini uh, close ya kemudian ini kan lihat nih grafiknya kan itu bollingernya masih di bawah teman-teman tuh masih di bawah memang kemarin tanggal berapa ini tanggal uh, 3 Januari itu sempat kemarin agak naik di sini kan nih di sini tapi kan dia turun lagi nih di sini turun lagi tek ya karena dia masih di MACD-nya menurut saya menurut saya kalian jual sendiri jangan karena influencer karena siapapun lah di luar sana karena uh, perusahaan kayak sama karena gelar kayak karena whatever lah gitu jangan itu kalian namanya tidak tidak percaya sama uang apa diri kalian sendiri terhadap uang kalian sendiri that's why selalu dior ya sekelas coin market cap aja binance saja juga bilang Dior <laughs> nah ini kan dia berada di bawah ya berada eh mana sih ini kok nggak bisa nah berada di bawah jadi menurut saya dia akan kuat ke arah ke arah naik itu kalau sudah dia tembus di sininya ya e, garis nolnya si histogram si macd ini nah disitulah mulai beli tapi artinya gini kalau kita mau beli sekarang itu untuk jangka jangka panjang artinya kita beli mungkin dia bergerak di bawah tunggu aja nanti sampai mungkin berapa bulan gitu baru dia mulai naik ke atas gitu loh ngepam bisa jadi nah gitu menurut pandangan saya jadi kalau sekarang sekarang jangan beli udah gitu aja orang nggak ada pergerakan gitu kontennya pun nggak ada ya kan di telegram juga nggak ya cuman kayak gitu doang tadi isi grupnya ya kan nah sekarang kita lihat dari postingan kita terakhir ingat tanggal 3 Januari kan kita lompat sekarang ke Twitternya mereka tanggal 2 Januari udah lewat berarti dong 2 Januari lewat kita udah lihat pastinya di situ tanggal 3 Januari. Nah ini liquidity will be reload, re, apa relock relock akan dilock kembali. Kenapa begitu? Dan kita lihat sekarang tanggal 3 Januari kayaknya jam berapa gitu ya? Ini kan tanggal 3 tanggal 3 kemudian 25% LP tokens uh, equivalent burn 75 relock ya itu yang yang mereka posting hanya bikin video kayak gini doang ini di powerpoint juga bikin videonya bisa ini <laughs> oke okay. ditonton 22.000 orang oke okay lah good nggak apa apa itu bagus sih sikap apa uh, tindakan seperti itu kan mempercayakan kemudian mempercayakan para holders kemudian tanggal 3 juga dia kasih linknya nih kita buka ya linknya itu ini di di Unicrypt. ya kita buka di sini bener di lock sih lock liquidity uh, cuman Aku nggak tahu ya jujur ini apakah aku nanti takut salah baca ini kalau aku lihat sih untuk satu bulan ya benar nggak sih ini unlock date ya kan buka kun kunci tanggal uh, sebentar tanggal 3 bulan 2. nggak tahu ya ini pokoknya saya saya sendiri sih masih uh, mencari tahu bagaimana sih cara membacanya ini ya total lp token sama total lock ini total total itunya ya. Kayaknya sih ini, tapi ya mungkin saya bisa salah nanti. Kalian koreksi aja, teman-teman. Nah, itulah ya. Oke lah, dia intinya dialog lagi ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi ke atas. M mereka baru ada burn. Oke, okay, kalau ada burn, kita lihat tanggal 3 Januari, kita boleh ke sini. Nah, kita buka di sini. Loading, oke, okay, come on. Loading, nah, kemudian kita lihat di bagian holders. Ya, berarti apa yang mereka lakukan baru cuman nge sama nge-burn. Coba kita lihat burn, tidak terlalu efek, kayaknya ya. Nah, lihat perhatikan di sini dead wallet. Eh, uh, ya ini sebentar mana sih holders? Nah ini dead wallet kita klik ya. Dead wallet itu kan burning ya kan? Nah kita buka lebih detail ya. Nah transaksi yang terjadi ya. Oke okay, mana ini? Come on. Nah transaksi yang terjadi. Nah ini tiga hari yang lalu berarti kan terakhir kita ngebahas di sini ya. Ada besar besaran ini ngeburn lumayan besarnya itu. Ada nanti di video ini kalian lihat di di mana itu ada di menit ke berapa? Oh iya yeah. by the way, nanti teman-teman kalau kalian komentar, kadang saya kadang-kadang saya bingung kalian mengkomentarin di menit ke berapa. Jadi kalian quote eh, apa bikin timestamp-nya. Timestamp itu pertanda waktunya kalian mengomentari yang mana supaya saya tahu menjawabnya. Kalau cuma asal ngomentarin gitu doang saya bingung ini yang mana yang kalian maksud. Karena dalam satu video gini kadang-kadang yang kita bahas itu banyak loh materinya. Nah ini kan. Nanti kalian coba lihat di sini Nah ini di sini. Nah kita udah bahas di situ. Nanti cara komentar ya, nggak apa-apa deh saya kasih tahu. Cara komentar tuh gini. Jadi kalau ada begini, kalian misalnya mau, e, mau komentari di menit ke berapa ini? Tujuh empat sembilan. Ini kan kelihatan kan? Tujuh empat sembilan. Nah kalian caranya gini. Jadi saya biar tahu 7 angka 7 langsung boleh pakai 07 juga boleh. Terus 49 baru spasi. Titik 2 ya, bukan titik. Ya, yang benar begini bukan begini, bukan di titik begini bukan. Ya, titik dua gitu ya, habis itu ya udah menurut saya itu salah bang, yang saya tahu sekian sekian begini begini, begini gitu terserah, tapi didahului dengan dengan uh, format gini, format jam jam digital kan kalian tahu kan kayak gini kan angka-angka terus titik dua terus menitnya gitu supaya saya tahu kalian berkomentar di menit keberapa, jangan tiba-tiba komentarnya apa gitu terus saya bingung ini maksudnya yang mana gitu karena dalam satu konten video itu even 10 menit, 18 menit atau berapa menit atau 8 menit kadang kita bingung yang kalian komentari yang mana. Oke, kita kembali ke laptop gitu ya caranya. Nah, kita sekarang ke sini untuk burning. Nah, ini udah. Lalu tiga hari yang lalu di sini. Oke, burning kecil-kecil lah ini ya. Nah, ma ma kemudian dua hari yang terakhir ini ada burning ini. Ini paling gede paling ya. Kemudian terakhir 19 jam yang lalu ya. Oke, okay sembilan 19 jam yang lalu berarti tadi kemarin ini, ke kemarin lah ya. Kemarin tuh berarti tanggal uh, tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 5 berarti ya. Oke. Okay. Nah, berarti nggak terlalu ada signifikan ya kan. Oke. Okay. Oke, okay, mari kita lihat lagi uh, sebentar. Tadi kita sampai di mana sih? Di sini. Oke, okay, okay lah. Itu informasi tanggal 9 burn. Oke. Okay. Kemudian kita lihat lagi. Eh uh, nah, ini anyone see 69 BNB buys? Nah, di ini sebetulnya kalau kita tracking ya itu ada di sini sebetulnya ya cuman nggak tahu di mana karena kan e, transaksi kan ada keluar masuk itu di sini di sini ini kan kecil nih ada banyak banget nih cari aja di sini mungkin ada di sini itu maksud dia tanggal berapa itu ya tanggal berapa itu di sini mana tadi ini 69 BNB buys nah apa itu sebetulnya itu kode-kode lah ya kita lihat tanggal 3 Januari dia berkomentar kan oke kita lihat kelacak nggak sama gua ya tanggal 3 Januari 3 Januari berarti Aduh nggak ada tanggalnya Eh ini cuma jam timenya doang Jadi susah saya mau lacak nih Pokoknya di sini ada yang angka Coba 69 ya 69 Wah susah kalau gitu doang Tuh kemana-mana dia searchnya ah, intinya sebetulnya gini Aku kasih, aku kasih tahu sama kalian teman-teman Ini ini sebetulnya kode-kode 69 itu adalah Ya kita lihat sebetulnya ada dia dia di atas. Oke, okay? ini dia bilang ronde 2. Ya. Oke lah, nih autoburn 69, oke, okay. autoburn 69 itu mana sih maksud dia, ini kali ya, mana nggak ada, ini, <laughs> ini tiga hari lalu kan udah, nggak tahu juga maksud dia apa, oke okay lah, itu ya, kemudian ini ada uh, video penjelasan lah dari reviewer lah ya, oke, okay, that's okay, kemudian uh, ada yang replay ini ya, go to the moon, oke okay lah, semua juga bilang to the moon, kemudian si sekarang ini, eh uh, Zilla Mesh is coming sooner dan lain-lain kemudian apa ini uh, no longer announce burn buyback they happen nggak uh, enggak, enggak terlalu penting lah ya oke okay. jumlah uh, itunya like nya juga 1500an everyone uh, nih ini saya udah pernah bahas ini tuh creatornya si eh uh, si Zilla ini doge Zilla koin ini creatornya nih everyone follow ini si si si, si ya cuman suruh follow aja kayak ya udah follow kalau mau kemudian mereka uh, tangan dua gitu Krek gitu gitu kayak hey bro gitu oke kemudian lanjut lanjut ini apaan cuman gini doang apa sih yang dikerjain gini ayo semangat cuman gambar tangan uh, kayak panco itu oke terus lanjut lagi Gary Kasparov ini kalau ini pemain catur setahu saya kalau nggak salah nanti kalian buka aja oke terus lanjut ngapain sih ya kan uh, tar lanjut smart investor lo nah ini apaan sih gitu kan cuman gitu doang. Nah di sini nih, nice kata si Elon kan satu jam yang lalu, datang orang ini recovery time, waktunya untuk pemulihan, waktunya untuk uh, uh, apa naik ya chartnya bangkit gitu ya atau apa to the moon gitulah kira-kira. Nah kemudian nah di sini ditweet mereka satu jam yang lalu ya 69 yang tadi yang di bawah Nah, itu sebetulnya kode-kode nih ini kode-kode 69 bahwa mereka nge-tweet lagi nih hari ini satu jam yang lalu Recovery, eh mana ini? Tuh dia screenshot uh, apa namanya? Twitternya Elon Musk, jumlah followernya 69 juta. Kita lihat ya, 69 juta. Coba 69 million, 69 juta. Tapi angka 69-nya yang dia sorotin ya, gitu. Ini kan ini 69 ini 69. Kita lihat akunnya si Elon Musk 69 juta kan? Nah, sebetulnya lah lagi-lagi saya bilang memang sih rata-rata project-project atau token-token itu nyerempet-nyerempetin ke si si Elon. Pokoknya apapun di video saya sebelumnya saya pernah <tentuknya> bilang juga tentutnya si Elon aja bentar lagi ada tokennya gitu loh. Anjingnya udah, neneknya kalau nggak salah udah gitu. Nah ini juga followernya sekarang nanti jangan-jangan muncul lagi token yang namanya uh, 69 Mas misalnya gitu. <tentuk> ya token kan bermunculan mulu teman-teman ya tapi jangan lupa selalu Dior nah ini nggak ada hubungannya sebetulnya tapi di dicolek lah si Elon gitu kan that's okay gitu ya nyerempet nyerempetin nggak ada hubungannya sebetulnya kemudian pin message terakhirnya Januari tanggal 4 ya nah, dan sekarang ini kan tanggal tanggal berapa tadi tanggal 6 kan ya itu aja terakhir pin message nya mereka tuh eh mana sih ini ya naik ya ini udah gitu habis itu apa ada voting ada footing di uh, apa ini Dogezilla market cap by the end of 2022 widi ini uh, pernyataan visi lah ya pernyataan uh, optimisme ya di akhir tahun 2022 aset kita atau market capital kita berapa 9 miliar lebih katanya oke pada setuju ribu orang udah gitu doang jadi apa update nya jadi Godzilla bikin apa sih gitu kan bikin apa sih sebetulnya bikin apa certik iyalah oke okay, gitu tapi bikin apa sih udah gitu aja Hah. Nah, ini tadi ada sebetulnya Doge uh, di tweetan di sini. Saya lupa tadi kelewatan di sebelah mana ini. Ada mana ya? Ini ya kalau nggak salah. Eh, lupa saya. Ada di sinilah pokoknya tadi. Cuman memang apa, ya menyatakan gini kayak Doge Jila ada di Binance gitu. Iya ada sih gini. Tapi saya nggak tahu juga ini kenapa ditulis di sini. Not catatan dari Binance loh. Dari Binance nih, website Binance maksud saya, koin ini tidak terdaftar di Binance untuk perdagangan dan layanan, maksudnya gimana coba? Pernah ada, terus sekarang uh, ada yang nggak lengkap mungkin syarat-syarat atau apalah gitu saya nggak tahu teknisnya, kemudian jadi akhirnya pihak Binance nulis gini, gitu, atau lagi proses atau uh, 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 untuk bisa benar-benar terpampang harganya si Dogezilla di Binance gitu, atau gimana? Nggak tahu juga ya, jadi kalian kalau komentar ingat cara komentarnya tadi saya udah ajarin, biar langsung kita bisa interaktif, nah itu doang, jadi jangan beli udah gini aja, orang chartnya juga secara chart tadi saya bilang sih, terlepas faktor-faktor itu semua, ya saya lihat sih, ini akan akan masih panjang teman-teman, masih, masih panjang bisa sepanjang garis ini, bisa kesini lagi jadi ini panjang, kalau kalian pengen cepat cuan, atau sebulan, dua bulan gitu sifatnya, atau sehari, dua hari, tiga hari, lima hari jangan masuk, udah gitu aja ya, karena Si Buff, apa, si do ge lagi <laughs> Karena si Dogezilla ini Ini panjang guys <laughs> Aduh udah gitu aja sih update-nya ya uh, Burning ya ada tadi sedikit burning-nya ini Oke okay, gitu aja ya Sip teman-teman Itu aja yang bisa kita sampaikan di video ini Kita tunggu update selanjutnya Nanti kita akan buat uh, kontennya Oke okay, teman-teman Sip ya gitu aja Oke okay, dan sampai jumpa di puncak sukses And see you at the top Selamat pagi, selamat malam, selamat, selamat siang